selamat datang di Yupi Yupi. Kembali lagi bersama aku Yupi yang akan mengajak kalian bermain sambil belajar. Sekarang aku lagi ada di Endoko Playground, tepatnya ada di dalam Lippo Malfuri. Penasaran? Ikutin aku yuk! Siap deh, sekarang di depan Yupi udah ada patung kucing raksasa bernama Manekineko. Katanya kalau foto di sini bisa membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Yupi mau coba foto dulu sama patung ini. Belajar sambil bermain di dalam. Yupi tentunya nggak sendirian. Yupi akan ditemenin oleh Hai Kak. Aku Yupi, Kakak. Kak Iis. Ya. Oke, okay. Kak Iis dan Yupi. Kita akan belajar sambil bermain di dalam. Yuk. Depan aku udah ada loker untuk kita naruh sepatu. Oke Kak Iis, jadi kita enaknya kemana dulu nih? Kita ke sekolah ninja dulu aja Kak, pertama. Di mana tuh sekolah ninja? Di sebelah sana. Oke, langsung aja yuk ya. Aja sih Kak. Di sini tuh ada banyak rintangan ninja gitu kan. Di sini ada lempar shuriken, halan rintang, cyber wheel, dan ada mini Tarzan. Itu untuk melatih anak ketangkasan anak-anak. Oh gitu. Aku boleh naik enggak? Kalau untuk yang sebelah situ boleh. Oke. Okay. Tapi yang enggak boleh? Yang enggak boleh paling ini untuk anak-anak kecil aja. Oh iya, boleh aku pengen pakai. Oke, okay. Ini apa sih Kak? Nah, ini shuriken. Kakak mau coba? Mau coba. Ayo. Coba yuk, Pierce. Siap ya. Oke, Kak. Kak Iis, habis dari sini kita kemana nih? Kita ke jurus selanjutnya, namanya Suisa. Oke, yuk. Oke. Kak Iis, kita udah sampai. Apa tadi namanya, Kak? Ini namanya Suisa. Uh-huh. Ini jurus mengendalikan air. Ini caranya katanya berada di dalamnya dan berjalan di dalam. Aku boleh coba kan? Boleh, silakan. Oke, yuk, yuk, yuk. Tentu susah banget, yuk, yuk. Sekarang Yupi mau lanjut main ke wahana selanjutnya. Yuk, ikutin Yupi. Kais, sekarang di belakang kita udah ada jembatan-jembatan apa namanya, Kak? Ini namanya Suribasi Watan. Jembatan goyang gitu, Kak. Kita harus melatih keseimbangan kita di sebelah. Aku boleh pegangan nggak kalau nggak bisa? Boleh. Oke, berarti aku langsung coba aja ya. Yuk, yuk, yuk. Dan aku sudah tamat di sekolah ninja. Sekarang aku udah punya ilmu baru. Wow, hebat ya Kak Yupi. Aku sekarang mau lanjut main. Ini kita lagi di mana? Kita lagi ada di area ball pool Kak. Mm-hmm. Di sini banyak rintangannya. Ada bisa pakai musuh buko, ada slider juga, ada flying fox juga loh. Aku mau naikin flying fox? Flying fox untuk anak kecil aja Kak. Oh gitu, tapi aku boleh ya main-main sekitar sini, dalam-dalam sini aku boleh kan? Boleh. Oke, yuk yuk Pierce, kita langsung main.
selesai. Akhirnya aku bisa keluar juga dari kastil ini. Kayaknya setelah aku udah nge-explore seluruh isi kastil, aku mau cobain ini. Ini apa sih, Kak? Aku ini tertarik banget. Fuji Spider, Kakak. Kurang lebih tingginya sekitar 3 meteran. 3 meter? Betul. Oke, okay. Jadi aku harus naik? Iya, betul. Sampai ke situ baru aku turun? Baru naik. Boleh nggak aku pakai tali aja? Oke, okay, aku pengen coba, boleh ya? Boleh. Bermain sumo sama Ipi. Berani? Berani. Oke, yuk, yuk, yuk. Kita udah ada games-games lain nih. Ada 3 games nih, Kak. Betul. Apa aja, Kak? Di sini ada sate ki, ini permainan tembak-tembakan. Mm-hmm. Terus di sebelahnya lagi itu ada lempar takoyaki. Mm-hmm. Dan di sebelahnya lagi ada lempar shuriken. Oke, okay. Aku boleh mainin ya? Boleh. Tapi ajarin aku ya. Oke. Okay. Pulang karena udah selesai. Kita berpisah dulu. Makasih ya, Kak. 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 Yupi, ya, itu tadi keseruan Ipi jalan-jalan di Eroko. Seru banget ya sama permainannya. Untuk Yupi yang ingin bermain dan mengenal budaya Jepang, wajib banget datang ke sini. Oh iya,
pertanyaannya adalah, ada berapa cara untuk bermain sumo dan sebutkan nama-namanya. Jawab di kolom komentar ya Yupiers, akan ada hadiah untuk Yupiers yang bisa menjawab. Untuk Yupiers selanjutnya, kita kemana ya Yupiers? Kalau Yupiers punya saran tempat yang asik, bisa juga tulis di kolom komentar. Yupi pamit undur diri.